Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Jember mulai melakukan rekapitulasi suara pasca tuntasnya masa pencoblosan Rabu 27 November 2024 kemarin. Proses rekap suara Pilkada 2024 telah dimulai dari tingkat kecamatan setelah proses penghitungan suara di seluruh TPS dinyatakan rampung. Sebagaimana disampaikan oleh Zeni Musafa, Komisioner KPU Jember saat dikonfirmasi di kantornya Kamis siang. Zeni menyebut bahwa KPU Jember saat ini sedang memulai tahapan pasca pencoblosan atau pemungutan suara Rabu 27 November 2024 kemarin, yakni menggelar rekapitulasi suara. Rekapitulasi dilakukan untuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Jember dimulai dari tingkat kecamatan. Tahapan rekapitulasi suara dilaksanakan setelah proses penghitungan suara di 4.046 TPS se-Kabupaten Jember dinyatakan selesai. Untuk sampai hari ini, C, hasil yang sudah di-upload di Sirekap itu sudah 99,48%. Setelah itu apa? Setelah itu kita melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Untuk hari ini ada 3 kecamatan yang sudah melaksanakan rekapitulasi. Lainnya ada yang sudah menjadwalkan untuk tanggal 29 besok. Berarti enggak serentak, tidak ada masalah? Tidak ada masalah, karena itu jadwalnya ada rentang waktunya mulai tanggal 28 sampai tanggal 3 Desember untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan. Untuk keperluan rekapitulasi, seluruh kotak suara saat ini sedang dalam proses pemindahan dari TPS menuju kantor kecamatan masing-masing dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Anas Hidayat, FTV Jember, melaporkan.